Oke, kita mau review shock TAD dipasang di Mio ya. Ini Mio Vino buat tes shock breaker yang servis di sini. Oke, ini saya mau jelaskan dulu. Ini shock TAD ya, DBS Premium, mirip Ohlin, kopian Ohlin, klik aktif. Ini kliknya aktif. Nah, ini saya pakai buat harian ya. Jadi kliknya bisa disemutkan, bisa dihardkan ya. Jadi naik turunnya bisa diatur. Oke, kita tes dulu buat harian ya. Ini setelannya full ya. Full ke berlawanan arah jarum jam. Oke. Ini speknya ukuran 330 untuk harian dan balap juga bisa. Oke. Kita tes ya untuk ayunannya seperti apa, di klik paling standar. Oke, ayunannya empuk ya. Untuk di klik paling standar, kita klik tengah dulu ya. Kita hitung sampai 6 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 klik ya. Oke, 6 klik. Sudah agak berasa keras ya. Tambah 3 klik. 1, 2, 3. Jadi 9 klik ya. Oke, ini buat road race sudah cukup ya. Kita tambah ke 15 langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, makin keras ya. Jadi untuk kliknya fungsi ya. Seperti ada ini nyaman banget. Saya pakai untuk kalian buat balik ke bengkel. Oke, sekian dan terima kasih yang mau beli. Seperti ini, pokoknya mantap lah. Seperti ada The Best Premium.